اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana kudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Kita sambung pengajian kitab Tuhfatul Raghibin muka surat 11 bari atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, adapun kaum Jabariyah, maka iaitu 12 kaum. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa segala perbuatan hamba dan segala amal kebajikan iman dan taat dan amal kejahatan, kufur dan maksiat semata-mata daripada Allah. Sekali-kali tidak ada pada hamba usaha dan ikhtiar pada segala perbuatan. Hanya adalah hamba itu tergagah pada barang perbuatan. Seperti benang yang tergantung cenderung ditiup angin ke kanan dan ke kiri. Maka barang yang nyata pada hamba daripada perbuatan, maka iaitu perbuatan Allah Ta'ala. Maka i'tiqad ini kufur, yakni kafir. Kerana disifatkan akan Allah Ta'ala dengan berbuat kejahatan seperti zina dan barang sebagainya. Dan lagi i'tiqad melazimkan gugur taklif syarak daripada hamba dan engkar akan beberapa ayat Quran dan ijma' sekalian ulama, betapa kiranya sah menafikan amal dan usaha daripada hamba padahal Allah Ta'ala mengisbat mensabitkan dia usaha pada hamba. Firman Allah Ta'ala, jaza'an bima kanu ya'malun, yakni adalah balas segala isi syurga itu dengan sebab barang perbuatan dan amal mereka itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma taksibun, yakni dan mengetahui Allah Ta'ala akan barang yang kami usahi, akan dia akan barang. Kita masuk lagi bicara tentang firqah-firqah daripada umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi sebut dalam banyak hadis. Ada lebih kurang 14 hadis atau 15 hadis yang maksudnya sama, berlakunya perpecahan umat Nabi Musa alaihi salam kepada 71 golongan. Satu saja masuk surga, 70 masuk neraka. Kemudian berpecah dari segi akidah umat Nabi Isa alaihi salam kepada 72, 71 masuk neraka, satu ke syurga. Satu yang ke syurga daripada umat Nabi Musa alaihi salam ialah mereka yang kekal beriman dengan Nabi Musa dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat. Hanya satu golongan saja. Yang mana apabila dipinda kitab Taurat kemudian daripada wafat Nabi Musa, maka berlakulah perpecahan yang besar di kalangan umat Nabi Musa. Sedikit dari mereka mahu bertahan kekal beriman dengan kitab yang lama yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang majoriti yang ramanya nak pegang dengan kitab Taurat yang baru yang campur aduk tangan-tangan manusia. Maka yang mana kekal dengan kitab lama mati di dalam Islam. Yang mana mengikut
kitab atau hukum yang baru, mati dalam kafir. Begitu juga umat Nabi Isa, minoriti sebahagian kecil saja yang kekal beriman dengan kitab Injil, yang tak berani nak ikut kitab Injil yang baru, lalu mereka mati sebagai umat Islam. Dan yang majoritinya mengikut kitab Injil yang baru, dan mereka mati sebagai kafir, cuma disebut sebagai pengikut Nabi Isa AS, dan mereka mendakwa berpegang dengan kitab Injil. Maka kita tahulah, apabila tidak mengikut hukum-hukum dalam kitab yang diturunkan oleh Allah, jadi kafir. Sesaknya umat Nabi Musa, padahal ada kitab Taurat. Kitab Taurat ni kitab samawi, kitab turun daripada langit. Mati dalam kapal juga. Pasal apa? Pasal pergi capu aduk hukum manusia di dalam hukum Tuhan. Apatah lagi kalau pegang perkataan manusia yang terang-terang bercanggah dengan firman Allah. Makna pegang sebahagian, sebahagian daripada kitab Taurat yang ada dalam Taurat baru adalah ayat yang asal. Betul daripada Allah, tapi dah capur. Bila capur dengan makhluk, tidak jadi Tuhan, dah jadi makhluk. Dia Allah ni, Allahu Samad. Dia tak capur dengan manusia. Sama ada dia perbuatannya, asma' dia, apatah lagi perintahnya. Kemudian Nabi menjelaskan umat Nabi Muhammad berpecah kepada 73. Umat Nabi Musa 71, umat Nabi Isa 72, umat Nabi kita 73. Maksud umat Nabi Muhammad ialah sekalian yang mengaku Islam selepas daripada bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecah kepada 73. Nabi kata sinta ni, ada hadis yang meriwayatkan isna ni. Ada hadis yang mengatakan isnata ni. Itu maksud dua. Wasaba'un 70. 70 campur 2, 72. Finnar di dalam api neraka. Wahidatun fil jannah, satu saja ke syurga. Iaitulah ahli sunnah wal jamaah. Kita ulang balik. Pecah kepada 73 kaum dari segi akidah, bukan dari segi fiqah. Dari segi syariat, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi berbeza pendapat, itu tak masuk dalam perpecahan. Itu perselisihan dalam mengamalkan hadis mana yang sahih di sisi mereka, atau makna ayat Al-Quran yang dipakai di sisi mereka. Kerana ada ayat-ayat Al-Quran yang bersepakat maknanya, pengertiannya, dan ada ayat Quran yang berlainan pengertian. Perbezaan itu dibenarkan oleh syarak, bukan kepada mazhab empat saja, kepada mazhab sahabat lagi. Kita orang awam tak tahu mazhab sahabat, kita tahu mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Tapi kalau kita mendalami ilmu agama, kita akan dengar, oh kalau gitu ada mazhab Sayyidina Umar, ada mazhab Aisyah, ada mazhab Abu Bakar As-Siddiq, mazhab Sayyidina Uthman dan beberapa lagi. Kita akan kata tak ada, tak ada, pasal kita tak mengaji. Faham? Macam budak-budak sekolah rendah. Dia kata mana boleh 2 tolak 5? Mana boleh? Cikgu dah kata tak boleh. Kecil tak boleh tolak besar. 5 tolak 2 adalah. Dia ilmu rendah lagi. Dia masuk universiti lah. 2 tolak 100 ada. 8 tolak 1000. Faham? Pasal ilmu sikit, tapi nak buat sembang jadi mesti ketang. Itu yang pelik-pelik tu big ni. Belajar daripada buku. Belajar daripada buku. Nampak boleh jadi ulama. Mana ada orang ulama belajar dengan buku? Belajar dengan buku, dengan kitab, dengan Google, tidak salah untuk rujukan, tapi tak sampai darjat jadi mustahil. Tak ada orang belajar ambil kitab beli boleh jadi ulama hadis. Tak ada orang baca daripada internet saja boleh jadi ustaz. Tak ada. Dia kena talaki, kena bersanad. Faham? Itu pelik-pelik lah ni.
Nak, pelik-pelik. Dia tengok orang pakai ridak atau kepala bawang, dia kata sesat. Nampak? Ilmu tak ada. Mu tak mau pakai sudah, aku pun tak pakai ridak. Nah, tapi berani kita nak kata sesat dah. Leh. Ilmu tu luah. Neh, bukan sikit-sikit punya ilmu. Nah, lepas tu kita masuk sekolah Arab pun dia ada ibtidai. Nah, ada pekak bawah, ada sekolah Arab bawah, sekolah Arab atas. Masuk nampak city, pergi Jordan, Yarmouk, pergi ke Maghribi, pergi ke Deoband India. Masih orang budak sekolah. Dia tak jadi ulama balik. Faham? Balik tu masih sekolah, sekolah tinggi. Universiti tu sekolah tinggi, bukan ulama. Faham? Ni dok balik BA Honor Syariah berasa jadi ulama tu. Tu yang jadi membuk cakap. Ikut si tubik hukum, pelik-pelik sekali. Hak syariah boleh tahan kira dah mabuk. Hak bagian akidah mabuk juga. Tuhan duduk atas langit. Siapa dah kata Tuhan duduk cokoh atas langit jadi kapi. Itu ada orang sesat tu. Orang bodoh. Faham? Summastawa ila sama. Kemudian Allah pun istawa atas langit. Faham? Fasawahunna sab'a samawat. Maka Allah pun buat 7 lapis langit. Tadi kata pergi duduk atas langit. Lepas tu baru nak buat pula. Hak manusia ni. Jangan tafsir sendiri. Ingat Quran ni buku Dr. Mahdi. Ikut si nak tafsir. Mengingat kau mastika ke apa? Nah, yang tahunya warasiquna fil ilmi. Yang Allah beri ilmunya sebagai laut di dalam dadanya. Faham? Batulah. Hasillah mufasirin-mufasirin yang ilmunya melaut tadi meninggalkan jasa mereka kitab-kitab tafsir mu'tabarun. Faham? Yang mu'tabar. Tafsir Tabari, tafsir Bulhayan, tafsir apa benda ni? Ibn Kasir, Imam Qurtubi, Fakhrul Razi dan seumpamanya. Nah, ni set Facebook tafsir Quran. Neh. Jumpa dalam internet semayang isa sampai pukul 12 malam. Patua. Apa pukul 12 malam je. Baru tahu semalam aku tengok dalam Google. Sampai 12 malam je rupanya waktu isa. Jadi salah untuk ulama-ulama duk ngajar sampai waktu subuh. Hodoh. Dia tengok internet sekali tu dak payah pergi India dah ngaji. Dak payah belajar hadis 15 tahun. Dak payah ngaji tafsir 10 tahun. Dak payah ilmu alat dah 15 tahun dah. Pakai tengok malam dia alim surah. Bang, tu kata. Neh. Dia sumber agama Islam ni hukumnya ada 2 kategori. Satu syarak tuan agama Allah dan Rasul. Faham lagi? Al-Quran dan hadis. Yang kedua ijma' dan qiyas iaitu ulama. Faham? Jangan tolak ijma' dan qiyas. Jadi mabuk ketung habis. Neh. Jadi Jabariyah ini satu daripada golongan sesat. Sama ada dia mengaku Jabariyah atau tidak mengaku Jabariyah. Dia bukan masalah mengaku atau isi borang, masalah pegangan. Pegangan Jabariyah ni kita tak ada hak, boleh tak ada usaha apa. Kita terpaksa buat belaka. Kalau kita semayang, Allah yang buat semayang kita. Kalau kita mencuri minum arak, bukan kita. Allah Ta'ala yang buat. Jadi tak ada salah kita. Kalau buat baik, Allah. Kalau buat jahat, Allah, bukan usaha kita. Dan tu kalau ni duduk berzikir ni. Duduk berzikir ni siapa ni? Tok Imam kan tu? Tu dah nampak Tok Imam tapi hakikat Allah tu duduk berzikir. Jeng tu. Dah lama tu. Dah masuk buat gila. Baiklah duduk berzikir tu Allah. Dah no. Tengah curi motor. Apa dia? Allah tu. Allah tengah curi motor. Ni ada orang sesat lagi bodoh. Neh. Dia kata kita tidak ada pilihan. Sedangkan Allah sebut di dalam Al-Quran jazaa'an bima kaanu ya'malun. Balasan dengan sebab barang usaha yang kanu yang adalah mereka itu ya'malun melakukan dia.
dan membuat benda yang baik ni, aku balas syurga. Itu Tuhan kata. Mana ada tak kamu berbuat itu? Ada. Jazaan bima kanu ya'malu. Kami masukkan orang-orang yang beramal soleh ke dalam syurga. Sebab apa? Jazaan bima kanu ya'malu. Allah kata dengan sebagai balasan, sebagai gaji kami, balas baik kami dengan sebab usaha baik yang mereka itu telah kerjakan. Jadi Allah kata dalam Quran, manusia itu ada usaha. Faham lagi? Kita nak pandai-pandai, tak ada usaha. Ahli sunnah tak kata lagu itu. Allah yang menjadikan perbuatan manusia dan manusia yang memilih perbuatan tersebut, maka dengan izin Allah, boleh memilih, boleh berjaya, boleh juga gagal. Kalau benda yang terpaksa macam kata Jabariyah, tidak betul. Sebab perbuatan manusia di sisi ahli sunnah wal jamaah, ada dua jenis perbuatan. Satu perbuatan dipanggil ikhtiariyah, satu lagi perbuatan dipanggil iktirariyah. Perbuatan ikhtiariyah yang kita yang pilih perbuatan itu, dan boleh kita memilih untuk tidak berbuat. Kalau kita boleh pilih nak buat, boleh pilih tak mau buat, dipanggil ikhtiariyah. Kita dari tadi daripada rumah nak mari masjid Cenderi Al-Furqan malam ni, boleh pilih tak? Nak mari ke tak mau mari? Boleh pilih. Kalau nak mari, siapa lah ni? Tak mau pilih, tak mau mari, tengok tali besing, water kaki, kepala watak. Faham? Jadi kita boleh pilih hak itu? Boleh pilih. Maka jazaan bima kanu yang mana? Aku balas dengan sebab kamu pilih yang baik. Satu lagi perbuatan iktirariyah yang tidak ada pilihan. Contoh orang yang terpaksa. Allah kata famani'atur ra'ir ba'in wa la'adin fala isma alai. Barang siapa yang tak masuk dalam situasi yang dia tidak boleh memilih untuk menyelamatkan nyawa, terpaksa makan bangkai, maka bukan sengaja, maka bukan berlebih-lebihan, tidak ditulis sebagai dosa. Sebab apa? Tidak boleh pilih. Orang yang dipaksa. Dan siapa paksa dia? Keadaan. Ada kalanya makhluk yang memaksa. Datang orang jahat, boboh pisah kat tekok tu imam. Kalau mu semayang, aku tikang. Kalau mu tunggu sampai habis waktu dak mayang, aku lepaskan mu. Tu imam takut nianya kepisah tikang mati, tu imam pun dak semayang. Dia nak kerana nak menyelamatkan nyawa dia. Faham lagi? Maka dia tu ada pilihan tak? Tak ada pilihan. Maka tidak berdosa. Perapak tu lari, dia pun qada semayang. Faham? Itu perbuatan yang tidak ada pilihan. Sebagaimana Amar bin Yasir, bila melihat dua ibu bapaknya dibunuh oleh puak-puak musyrikin Mekah, kerana tak mau balik kepada agama kafir, maka dia nak selamat nyawa, dia kata dia balik pada agama kafir. Padahal hatinya tidak. Adakah dia kata tu ada boleh pilih? Tak. Kalau dia pilih Allah tetap Tuhanku, kena tikang. Mati. Faham? Pisah betul, bukan pisah maiding, bunyi lepek-lepek. Maka dia pun kata, aku balik kepada Tuhan Lata wan Uzza. Faham? Maka dilepaskan oleh musyriki Mekah. Lalu dia pun selamat nyawa dia. Nabi kata, bagus pun kata lagu tu. Lain kali kalau orang paksa pula gitu nak selamat nyawa, kata attack muka aku dia. Asal hati kita tetap bersama Allah. Itu Allah ajar kita. Jadi kita ada usaha tak? Ada usaha. Kita ada ikhtiar tak? Ada ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar yang bangsa makhluk. Bila sebut bangsa makhluk, da'if. Faham? Khulikal insana da'ifa, dijadikan manusia itu lemah. Default setting mari daripada kilang, lemah. Darah cetong. Dan tu Nabi kata, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berjaya. Pasti itu kena faham. Pasti itu lil ghalibi. Pada adat saja. Siapa yang bersungguh, adatnya berjaya. Bila sebut adat apa? Ghalib. Bukan wajib berjaya. Faham lagi? Mana orang yang berhati-hati di jalan raya, ghalibnya selamat. Tapi ada hak tak selamat? Ada. Sagna kanan, lagi kanan, sagna kanan, turun kiri, lipat kiri, sagna kiri. Sagna tahu tak sagna? Benda sagna. Ni lapu kanan kiri nak nyala, panggil benda ni, lapu kanan. Kalau kita tekan.
Orang putih panggil benda? Hah? Signal orang KL. Orang Tianu signal, saya nak belagak lah. Faham tak lagi? Ha, periduk balik, lurah Tianu. Faham tak lagi? Ha, baru kita jadi nak kasih pertahankan budaya kita. Saya kacak signal gitu. Dia asal bahasa orang putih, signal. Nampak? Ha, KL signal. Tianu signal. Ingat kan? Ha, signal. Nampak? Ha. Jadi kini ni patut undang-undang lah minyak isi molek dah. Nah, nak masuk ke airway nak pergi kolpon misuk minyak isi penuh. Pinjing pun maknanya sebih belaka dah. Pelak baru dah 4 utik 14 riyal beli. Nah, tak? Kedah protong sat ni. Nah, apa benda ni minyak gear ada belaka tayar kemah belaka pang cukup belaka angin 185 belaka. Nah. Mana nak konar kanan sagna kanan konar kiri sagna kiri mematuhi lapu-lapu isyarat. Kalau mana merah berhenti, kuning berjaga-jaga, hijau berjalan, biru memang tak ada. Faham tak ni? Kemudian pula lain putus-putus baru memotong. Kalau lain dua, baru tidak memotong. Nah, berjaga-jaga sama. Adatnya selamat. Adatnya hukum adat. Hukum kebiasaan. Ghalibiyah. Tapi ada juga yang tidak selamat. Kerana apa? Kerana musibah itu sudah ditulis. Bang, kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan berlaku suatu musibah kepada kita, melainkan jika telah ditulis, pasti akan berlaku. Walau mujaga lagu mana, dua orang laki bini di Kuala Lumpur naik Myvi, mulai-mulai ada bawa slow. Ha, orang lain laju belaka, dia slow. Lari belah ni tayar cabut. Turun bukit, lepak di beda tayar, dua tir tayar, bong atas muka. Laki bini meninggal dunia. Faham lagi? Ha, tu lain. Jangan pegang dia usaha. Pegang dia usaha jadi Jepun, jadi Korea. Kalau buat mesti jadi. Jadi orang Amerika kita sesat barat. Buat garanti jadi. Cukup barang garanti jadi. Cukup alat garanti jadi. Dia main garanti jadi. Tu yang tak jadi bunuh diri. Tak jadi terjun orang renang. Tak jadi tembok kepala pecah tu tepi otak kemuh. Faham? Ha. Pasal apa? Dia pegang jadi. Kita tak. Kita berusaha sungguh-sungguh insyaAllah. Nah, Tuhan akan jayakan. Ha gitu. Kan comel. Ha. Tidak kita terpaksa. Bukan aku curi Allah ni. Dah pun kata gitu. Dah aku bukan aku. Tak ada lagi aku. Nabi kata telah ditetapkan segala perbuatan kita. Jadi bukan aku yang buat, hakikatnya Tuhan yang buat. Kalau jadi tak sawak je. Ya. Tak sawak lokak. Tak sawak pulih. Ya. Ada jenayah takak Tuhan. Ada jenayah takak Tuhan. Faham? Ha. Tapi makan darah pandai pula pergi makan. Tak usah pergi makan. Sebab apa? Dah kalau tu Allah belaka, tak usah makan. Eh, tak boleh lah apa perut pada. Gitu. Faham? Ha. Ni Jabariyah. Eh? Benda yang kita boleh pilih, kita akan dibalas. Pilih buat baik, balas baik. Pilih buat jahat, balas jahat. Faham? Cuma qada dan qadar, tak usah pergi duduk jauh. Kita beriman, segala-galanya baik dan buruk, takdir kejadian, Allah sudah tentukan. Itu nisbah aqidah. Ha. Ha. Sebab kalau kata Tuhan yang, kalau kata kita tidak ada ikhtiar, ha, jadi punah habis ayat Quran. Jadi jazaa'an bima kanu ya'malun. Kena terjemah kan ni? Inilah balasan dengan apa yang Tuhan kerjakan. Oh, Tuhan pula kerjakan. Faham lagi? Nah, jadi Tuhan masuk syurga. Kita tak masuk syurga, dah Tuhan yang buat. Faham lagi? Kita tak masuk syurga. Apa? Dah kita tak buat. Ha. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui apa yang kamu usahakan. Jadi kalau nak pakai ayat Jabariyah, Allah mengetahui apa yang dia buat. Oh, kalau dia buat, kita tahu apa kita buat. Faham? Makna Allah tahu yang makhluk buat. Makhluk tu ada iktisab, ada usaha. Faham? Jika usaha itu kerana menyelamatkan nyawa, maka masuk dalam perbuatan itirariah, tidak dibalas. Maka Nabi kata, tiga golongan tidak ditulis dosa. Faham? Orang yang terlupa, orang yang dipaksa, orang yang tidur. Orang terlupa, buah-buah ngebini malam tak mayang isi lagi. Faham? Balik daripada rumah tok tua sampai aku puluh setengah rumah berhenti lengah lu. Ha. Ha, kat gigi aku sebelah boleh mai yang isi contoh.
Ha, cakap-cakap dengan bini-bini pula mulut panjang. Kita pun jenera. Esok kau 8 pagi nak pergi jabat Allah. Malah dah buat yang isa. Tak tulis dosa. Faham ke? Siapa kata? Nabi kata. Tak tulis. Bekas sengaja. Ha. Lagi mana? Orang yang tidur. Tidur tak tulis. Faham? Ha, kalau dia cakap. Tak tulis juga dosa. Orang tidur dia pergi apa benda ni berkata kalimah-kalimah yang dosa. Tidak dikira. Kerana ngigar orang panggil. Orang tidur cerah bini. Dia jatuh tanduk. Faham? Pasal komputer tutup. Faham lagi? Tengah tidur aku cerah mu. Datang. Mak dia kata gitu. Nah, dah jatuh tanduk. Abang. Tengok. Oh benda. Nampak? Jiru air dua kolah baru bangun. Tu tidur tak jatuh talak. Orang tidur jual beli, tak sah jual beli. Kita jual tanah kita belakang sejik senegeng itu RM5. Tak sah jual beli. Gada tanah tak sah juga. Wakaf harta tak sah. Faham? Kerana tidur. Kena gerak dulu. Faham lagi? Lagi satu, yang ketiga orang yang dipaksa. Wa ma ustukriha alaihi, dan apa yang dipaksa ke atasnya. Ha, jadi tok tua ni nak suruhnya natu dia cerai anak dia. Pasal nak suruh kahwin dengan datuk mana lah pula nak anak dia. Gerang tengok datuk tu kaya. Ha, natu dia ni dah orang cetong. Pakai Honda Kak je. Kalau Honda Civic okey dah. Honda Kak. Honda Kak pula pelik duk laraga macam bu. Stata tak ada pakai tolok aman-aman. Faham? Jadi nak suruh cerah. Tak cerah lah dia sayang bini dia. Faham? Walaupun dia miskin, dia sayang bini dia. Faham? Dia nak suruh cerah juga. Dia pun paksa. Faham? Ambil pistol buah tapala benatu dia. 9mm. Nampak? Glock pistol. Mung tembak tu bit kot ni lah peluru. Faham? Otok-otok lekat dinding. Faham? Takut tengok pistol, natu kata, tengok lu pistol betul ke benda ayah? Betul. Betul dia pun takut kena bunuh, aku cerai isteri ku dengan satu talak. Dah jatuh. Tak apa? Dipaksa. Ingat dah, paksa bukan dengan mulut dah. Dengan alat yang membunuh atau mencederakan. Kalau paksa dengan mulut, tidak dikira paksa. Kalau cerai, jatuh. Ataupun pistol alat yang tidak boleh membunuh. Tok tua dia suruh cerak. Bawa pistol air. Nampak? Dia pun takut pistol air. Dia cerak. Jatuh salah. Kerana pistol air tidak boleh membunuh. No, tak masuk dalam bak paksaan. Kita reti apa? Sebut paksa, paksa. Sah ke tak paksaan sisi syarak? Dah tahu kala kita. Aku tengok dalam WhatsApp. Aku baca WhatsApp gitu-gitu. Dia ni banyak WhatsApp. Bukan tak betul dalam WhatsApp. 50% betul, 50% pelawak. Nak ramalan cuaca. Anak mari putih beliau je kat 15 hari. Nampak tak? Dia pandai, dia tengok angin. Kalau musim putih, musim ribut, terkujur. Dia suruh ada berita-berita tentang ramalan cuaca. Kita ada juga. Habis kredit. Musim pilihan raya je, buat sibuk cerita dalam pilihan raya. Datang segera, Tuan Guru sedang dikepung. Edarkan mesej ini kepada 10 orang. Aduh, kita atau lalu bahan bodoh mu. Orang asli tahu, nawak dia tu, nawak. Faham? Dan lagi setengah mereka itu adalah itikad bahawa sekali-kali hamba tiada beroleh kebajikan daripada berbuat taat dan tiada boleh kejahatan daripada maksiat. Akhirnya gugur taklid syarak. Ini puak Jabariyah. Jabariyah, kita terpaksa. Allah gerak, kita gerak. Allah tak gerak, kita tak gerak. Dan kalau kita buat baik, buat baik pun kalau tulis masuk neraka kau. Tak benda kau kita buat baik. Dan kalau kita buat jahat sepanjang ayat, kalau kita buat jahat pun, kalau dah tulis di syurga, masuk syurga. Kita hak bodoh ke apa? Ya juga. Dah lagu tu kita nak buat mana? Buat baik ke jahat?
Wah jahat apa? Enjoy lah. Wah hati. Kita joget siang malam pun, kalau tulis masuk syurga, masuk syurga. Kita joget siang malam pun, kalau tulis ahli neraka, wah hati dah joget. Orang yang semayang, rebang, pagi petang, tunggang-tunggik, dah masuk neraka. Ha? Orang puas hati, kalau tahu joget itu. Faham lagi? Itu Jabariyah, betul. Ha? Ha. Jadi akhirnya wajib semayang tak? Tak wajib semayang, tak wajib puasa, tak wajib zakat, tak wajib haji, tak wajib ukur uduk. Kita hati mau baik. Ini Jabariyah. Hati mau baik. Tak wajib tudung, pakai tudung, tutup rambut, tutup leher, tutup tekak, orang puan lah ni. Tak wajib. Dah masuk neraka kan? Hati mau baik. Hati mau baik. Itu yang ada kita baca status dalam Facebook, dalam internet. Saya bukan tak nak pakai tudung. Suami saya tidak benarkan. Tak nak buat kerana dia kahwin dengan beruk. Nampak? Ha. Suamimu ada kuasa apa? Tidak ada seorang yang ada kuasa boleh membatalkan perintah Allah. Allah perintah pakai jilbab. Ya ayuhan nabi yukul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Zalika adna ayu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allah ghafurur rahimah. Wahai nabi, engkau perintahkan kepada anak-anak perempuan isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan kaum muslimat. Muslimat ni perempuan Islam. Muslimat bukan makna perempuan Fatipah, bukan. Muslimat makna perempuan Islam. Walau puteri Amna pun dari Islam, pakai skirt nampak punggung pun, muslimat tu. Cuma muslimat nampak punggung orang panggil. Faham? Siapa perempuan yang fasik sekalipun, kalau dia Islam, muslimat. Jadi pantahkan kepada muslimat, yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Supaya mereka meletakkan kain jilbab atau kain tudung ke mana nak panggil apa pun. Atau kain apa, tutup aurat ke apa ke, daripada atas kepala. Supaya tertutuplah leher mereka, nak butang-butang, belahan-belahan baju di dada mereka. Nah, tu perintah Allah. Bila Allah kata wajib suruh tutup aurat, maka raja mana pun tidak ada hak nak membatalkan. Ha nak ni. Ha dak boleh masuk campur dah. Ha dia gitu. Ada pula boleh dia ada kuasa pula. Kena taat ke suami pula. Suami saya tidak benar. Kalau saya tak taat suami saya, saya derhakalah. Tukmu. Siapa ajarmu? Yang derhaka ini ialah suamimu suruh buat benda yang baik. Bukan suruh buat dosa. Faham? Suruh tak pakai tak pakai tudung itu suruh berbuat dosa. Kerana Allah suruh pakai tudung. Suami suruh tak pakai tudung. Maka kita suruh isteri kita dengan langgar perintah Allah. Langgar perintah Allah, satu dosa. Menyuruh dosa itu tidak terpakai. Faham tak lagi? Dan pula, apa? Kerana tidak ada hak. Tapi kalau suami kita ada hak, tak ada orang boleh membatalkan hak suami. Faham? Raja kata, suruh bini awak minah, mari jalan kat rumah raja, mari tengok. Raja suruh mari tengok rumah dia. Jalan-jalan lah. Suami kata, dah boleh keluar. Hak mana besar? Besar suami. Pasal melarang keluar daripada rumah untuk perkara yang bukan wajib atau menyelamatkan nyawa adalah hak suami. Maka suami sudah melakukan tindakan yang betul. Menggunakan hak dia. Tapi kalau yang dia tak ada kuasa, boleh tak? Dia tidak benarkan. Tak boleh kan? Ajimak minjam kat motosikal kejap nak pergi atas orang puan jap hospital. Dan setengah jam kita balik Ajimak ni orang baik. Motor banyak. Ambil. Anak kucing ada di motor tu. Kawan Ajimak kata, saya tidak benarkan. Faham tak? Bukan motor dia. Motor orang lain. Saya tidak benarkan. Ajimak tanya awak ada isyak dadah ke mana? Faham tak? Mutu aku dah aku benar, apa mudah benar pula. Itu sama dengan suami. Si tidak benarkan tutup aurat. Ni, dia tidak ada hak. Tapi ni nak larang benda yang dia tidak ada hak. Mak, jeng. Dia gini, benda yang kita tidak ada hak, kita tak boleh larang. Benda yang kita tak ada hak, kita tak boleh nak paksa.
Benda yang bukan kita, hak kita, kita tak boleh nak belanja. Benda hak kita nak belanja, hak kita, tak ada orang boleh larang. Faham lagi? Ne? Kita tahun ni kita nak rebang 10 ekor lembu. Kerana kita banyak duit. Ada orang boleh larang? Ada? Tak ada. Tapi kalau ayah dia kata, adik mak ayah nak pesan, ingat ni tu raya rebang tahun ni, ayah ada Mekah ni. Musmelih rebang belakalah semua lembu orang cenering. Boleh? Tak boleh pasal lembu orang lain, pun tak ada hak. Ha, ni pelik. Nampak? Dia pula, suami saya tak benar tutup aurat. Suami saya tak benar pakai tudung. Kau rok kering mu, suami mu siapa? Faham? Ha? Tetapi khaib baik dan syar jahat itu dan taatnya itu dan maksiat itu bagi Allah Ta'ala juga dia kata. Dan lah ia putus asa daripada rahmat Allah, maka intikad yang demikian itu kufur. Kerana menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma' ulama. Firman Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, yakni jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia kata kita semayang tak guna kau kalau masuk neraka. Baik dah semayang. Dan kalau dah semayang, kalau dah mayang terus masuk neraka, puas hati dah. Yang kita tak puas hati, kita mayang tunggang-tunggit, dah masuk neraka. Dan kalau tu, kalau kita buat jahat, kalau buat jahat pun dah tulis dah ahli syurga, masuk syurga kau. Pagi judi, petang minum arak, malam bunuh orang, tengah malam disko, faham? Sepanjang hayat dah tulis dah masuk syurga. Masuk syurga. Dia pakai buah tu. Nah. Dah kalau gitu mengai, mubur mata kain saja. Tak usah buah apa ikan. Dah kalau tulis dah. Tulis dah boleh makan ikan tigiri. Mata kain saja makan kau. Tulis dah hari ni boleh ikan tigiri 100 ekor. Mata kain saja. Dah apa pergi buah upang pula. Pergi cari selok pula, pergi cari ikan krisi pula buat upang. Pandai pula ikhtiar. Ni kata sewe. Dan setengah mereka itu jabariyah ada intikadnya bahawa tiada berbuat leh pahala dan seksa daripada berbuat kebajikan dan kejahatan. Kita buat baik tak ada pahala, kita buat jahat tak ada dosa. Pahala dan dosa tidak ada. Pandai pada Nabi balik awal. Nabi kata ada pahala, ada dosa. Quran kata akhirat ditimbang pahala, ditimbang dosa. Pandai pada Nabi, pandai pada Allah, balik awal. Balik awal tu makna go to hell. Maka intikad yang demikian itu adalah kufur, kerana firman Allah Taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Yakni barang siapa berbuat kebajikan, qadar seberat zarah dilihatnya akan dikebajikan. Dan barang siapa berbuat kejahatan, qadar sezarah jua pun dilihatnya orang akan dia akan kejahatan. Jelas dalam ayat ini, man barang siapa ya'mal melakukan misqala dzarrah setimbang kecil semut, khairan akan kebaikan, yarahu dia akan lihat pahalanya pada hari kiamat. Batulah dikatakan dalam kanan-kanan dan kiri kita ada malaikat kiraman katibin, yang mulia tukang tulis. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atiq, kata Allah. Tidaklah berkata sepatah atau menulis sepatah kataan oleh manusia, malaikat kanan dan kirinya ada malaikat raqib dan atiq. Kanan tulis apa? Dosa ke pahala? Tulis pahala. Tahu dua ni dalam konvek Raja Rimba kan, dalam kitab-kitab hadis. Kanan tulis pahala, kiri tulis dosa. Gitu semua dalam kitab. Jadi nak cerita bab pahala bab dosa ini alam ghaib, maka dia mesti daripada Al-Quran dan hadis. Dan setengah mereka itu wallahu a'lam.